إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم وبعد kepada jamaah sedang salat Jumat yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan taufik dan hidayah agar hari-hari yang kita lewati bisa lebih baik. Hari ini lebih maksimal ibadahnya, lebih baik muamalahnya dibandingkan hari yang lalu, dan semoga hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Sebelum saya masuk kepada pembahasan khutbah, ada sebuah hadis yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita agar salat Jumat yang kita lakukan saat ini bisa lebih baik daripada salat Jumat yang kemarin, dan semoga ini pun menjadi bekal untuk salat Jumat kita selanjutnya lebih baik daripada hari ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini hasan dan bisa diterima untuk kita amalkan. Kata Nabi SAW, hadirilah oleh kalian peringatan. Makna peringatan ini maksudnya adalah khutbah Jumat. Sebagian ulama menyatakan maksudnya adalah di sini semua peringatan yang bermanfaat, termasuk adalah di dalamnya adalah majelis ini. Kemudian setelah kita diperintahkan untuk menghadiri peringatan khutbah Jumat dalam redaksi hadis ini, kata Nabi SAW, ada jika salah satu antara kalian yang dia selalu menjauh, dia tidak mau mendekat kepada khatib, tidak mau mendekat kepada imam, maka Allah pun akan akhirkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Hadis ini luar biasa. Kalau kita memang diri kita dan keluarga kita ingin sama-sama masuk dalam surga di awal, maka amalkan hadis ini dengan cara kita mendekat kepada khatib. Karena kalau kita menjauh, kita tidak mau mendekat, maka konsekuensinya kita akan diakhirkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, fadal silakan yang masih di belakang untuk maju ke depan, isi saf depan terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati antum lembut, mudah untuk menerima nasihat. Fadal, isi dulu depan. Kita mulai biasakan. Kita di sini majelis ilmu, majelis khutbah yang ada tata tertib dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf Pak, Bapak silakan maju ke depan. Kalau Bapak semuanya jamaah ingin masuk ke dalam surga lebih awal dan tidak mau diakhirkan. Baik. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, dan ini sebagai rumus untuk kita dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Kata Nabi SAW, seorang muslim itu saudara dengan saudara muslim lainnya. Ini bukti bahwa
siapapun di antara kita yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, atau kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beragama Islam, maka kita semua bersaudara. Tidak ada kata Anda bukan saudara saya karena belajar dengan ustaz yang berbeda, tidak ada. Kita yang sudah mulai belajar ilmu atau yang masih belum, yang kita sudah dewasa dan apapun yang sudah masih anak-anak, kita yang laki-laki ataupun yang perempuan, semuanya bersaudara karena terikat dengan agama Islam. Hadis ini umum, tapi subhanallah, lanjutan hadis ini ada konsekuensinya sangat besar. Saya yakin kalau kita mau mengamalkan hadis ini, tidak ada yang namanya salah paham, tidak ada yang namanya gosip, tidak ada yang namanya maaf bertengkar. Adik-adik, adik-adik yang mau sholat Jumat silakan duduk. Selanjutnya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mau membantu urusan hajat, hajat itu kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan penuhi kebutuhannya. Apa contohnya? Kalau ada tetangga kita yang maaf datang ke rumah, ketuk pintu, ucapkan salam, Pak, Ibu, saya mau pinjam uang, atau saya mau pinjam kendaraannya untuk ke rumah sakit atau dokter atau bidan. Masuk dalam hadis ini, kalau kita berkenan dan mau membantunya, konsekuensinya suatu saat Allah pun akan bantu jurusan kita. Bangun, bangun, bangun. Ini bukan di kamar ya. Selanjutnya, wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurabati yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia mau menghilangkan satu kesulitan saudaranya, maka Allah akan hilangkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Kalau ada orang, maaf, yang punya hutang kepada kita, sudah jatuh tempo, ternyata belum bisa dilunasi, bahkan mungkin belum bisa bayar separuhnya. Biarkan, beri dia tempo, berikan kebijakan. Karena konsekuensinya Allah pun akan menghilangkan kesulitan untuk kita pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat hadis yang lain, seseorang yang dia mau memberikan tempo kebijakan kepada orang yang tidak bisa membayar hutang, tidak bisa mengembalikan hak kita, maka di setiap hari yang kita berikan tempo kepadanya bernilai sedekah. Misalkan, ya sudah, saya beri tempo kepada Anda 7 hari atau 1 pekan. Maka berdasarkan hadis sahih tadi, setiap hari 7 hari itu kita mendapatkan nilai sedekah dan pahala kebaikan disebabkan kita memberikan kebijakan kepada orang yang sedang kesulitan. Feedback, balasan selanjutnya, kita akan diberikan keringanan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Selanjutnya, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain, satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mau menutupi keburukan aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Saya bisa surveikan, tidak ada satupun di antara kita yang pasti mau dibuka aibnya. Tapi terkadang malah kita mau membuka aib orang lain. Dalam riwayat yang lain, seseorang yang dia tidak mau menutupi aib saudaranya, dia bahkan dia membuka. Dia ceritakan keburukan-keburukan orang lain yang dia dengar, tahu enggak? Dia tuh suka begini. Atau dengan istilah muda yang kita sering lakukan adalah gosip atau ghibah.
maka konsekuensinya kata Nabi SAW, yaftahu walau fi jawfi baitih, Allah akan bukakan aib dan keburukannya meskipun dia melakukan keburukan tersebut di dalam rumahnya sendirian. Mudah bagi Allah untuk membongkar semua borok kita. Maka rumus ini dari awal hadis sampai akhir, kalau kita ingin dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jal, mudahkanlah urusan orang lain. Kalau kita ingin dihilangkan kesulitan pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jal, bantulah untuk saudara kita menghilangkan kesulitan yang sedang dialaminya. Kalau kita ingin dipenuhi kebutuhannya, hajat kita, saya sekarang sedang nabung persiapan untuk persalinan anak. Kalau kita ingin dimudahkan dalam masa-masa genting seperti itu, berusaha untuk memudahkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bukti real untuk kita mengamalkan hadis ini, ketika ada orang datang kepada kita minta bantuan dengan segala macam akadnya, entah itu pinjaman atau itu meminta, padahal di sisi lain kita sedang butuh. Ini manusiawi, sulit. Ya, di dompet saya cuma ada segini. Kalau saya kasihkan, habis nanti. Tapi ketika kita iman kepada Allah dan Rasulnya dan berani untuk membuktikan keimanan kita dengan mengamalkan hadis-hadis sahih seperti ini, pola pikirnya tidak seperti itu. Oh ya, sebentar ya. Ada, saya ada rezeki, Anda butuh 100.000, tapi saya ada 100.000 pas nih. Kalau kita ingin mendapatkan pahala besar, kasihkan semua. Kalau kita tidak bisa, kasih separuh. Kasih 5.000, 50.000, atau sebagiannya. Kalau kita tidak bisa seperti Abu Bakar, yang menyedekahkan semua hartanya pada saat itu, ikutilah Umar. Ia menyedekahkan separuh atau setengahnya. Kalau tidak bisa, seperti Utsman yang membantu dengan cara yang lain. Ini suatu konsekuensi mengimani Allah dan Rasulnya. Makanya ketika kita sudah mengetahui rukun iman ada 6, maaf, teori itu tidak hanya berlaku dalam kehidupan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan, tapi berlaku untuk kita dalam kehidupan. Dan hanya bukan hanya teori hafalan, rukun iman ada 6, iman kepada Allah dan seterusnya. Tapi konsekuensi dari hafal dari rukun iman itu adalah mengamalkan rukun-rukun iman tersebut. Makanya bagi jamaah yang di sini profesinya sebagai guru atau yang sudah menjadi orang tua, coba luangkan waktu sebentar, kita renungkan, kenapa sih sekarang banyak peserta didik yang sekolah lama-lama tapi ilmu yang didapatkan tidak membekas dalam dirinya atau kehidupannya. Contoh, maaf, meskipun di sekolah umum ada pelajaran agama, coba di rumah lihat, sebelum dia sekolah dengan sesudah dia sekolah, adakah perubahan? Kalau tidak ada perubahan, PR. Dan jawabannya salah satunya adalah ternyata ilmunya hanya teori, belum dipraktikkan. Anak kecil belum paham seperti itu. Maka kita sebagai orang yang lebih dewasa darinya, baik itu orang tua ataupun gurunya, bantu dia untuk mengamalkannya. Bahasa sederhananya, nak, kalau ada temanmu yang membutuhkan bantuan, bantu dia. Kalau kamu punya uang 1.000, ajak temannya jajan bersama. 500-an gak ada masalah. Ini hadis yang menurut saya, kalau kita mau mengamalkan sama-sama, kita hidup rukun. Wallahi, tidak ada yang namanya bertengkar, berselisih paham, tidak ada. Gak ada yang namanya maaf, diam-diaman, itu gak ada. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam hadis yang sudah kita kaji. Kata beliau, al-qurbah atau kesempitan itu adalah beban berat yang mengakibatkan seorang muslim merasa kesulitan atau kepayahan.
apapun bentuknya. Bisa kelaparan, bisa terlilit utang, atau sakit. Makanya saya selalu membahasakan berbagai daerah termasuk di Majalengka. Saya pernah ngobrol dengan salah satu kepala desa. Kalau memang sekarang, kalau tidak salah, di setiap desa sudah ada mobil siaga sehat. Mudahkan bagi masyarakat yang ingin meminjam kendaraan tersebut untuk keperluan kesehatan atau kebutuhan-kebutuhan urgent lainnya. Jangan dipersulit. Karena ada beberapa saja oknum yang berusaha mempersulit, entah itu dengan prosedur perizinan dan semisalnya. Mudahkan. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan makna at-tanfis meringankan kesulitan yang dimaksud dalam hadis tadi adalah berusaha meringankan beban tersebut dari si penderita dengan berbagai macam hal. Kalau dia butuh pinjaman, kasih pinjaman. Kalau dia butuh kendaraan, pinjamkan kendaraan. Kalau dia butuh makan, kasih makanan. Dalam hadis Imam Muslim, jangan pernah, ini makna intisari dari hadis ini, jangan pernah menggunakan teori matematika dalam kehidupan. Maksudnya, dalam hadis Imam Muslim, Aisyah pernah memiliki satu karung gandum. Datang pengemis, minta dikasih. Datang lagi, dikasih. Banyak orang-orang yang datang kepada Nabi SAW untuk meminta bantuan. Karena yang dimiliki gandum, kasih gandum. Dan ternyata gandum ini pun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Nabi dan para istrinya. Terkhusus kebutuhan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Satu karung itu tergantung ininya ya, bendanya. Itu lumayan. Tapi ketika digunakan setiap hari dengan kuantiti yang tidak terbatas buat kebutuhan pribadi dan orang lain, tentu akan habis. Rumus harta semakin digunakan semakin habis. Tapi ajib, Aisyah merasa gandum yang dimilikinya ini tidak pernah habis. Kata para ulama, inilah yang dimana keberkahan. Dia kasih, ada yang datang minta, datang 1, 2, 3 orang, ada yang satu keluarga datang kasih. Buat kebutuhan pribadinya pun dipakai. Tapi suatu hari Aisyah berpikir, apa yang membuat gandum ini tidak habis? Di hari kemudian Aisyah mencoba mendata, mencoba menghitung. Datang dua orang, ibu dan anaknya, dikasih satu sok. Datang anak dengan tiga anak dengan satu ibunya, empat orang, dikasih dua sok. Terus misalkan begitu. Dipakai berkebutuhan sehari-hari, tiga sok. Tidak lama dari itu, gandum itu habis. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, pelajaran dari hadis ini, bahwa ketika kita menyikapi harta dunia dengan dunia, Allah pun akan berlakukan dunia untuk kita. Tapi ketika kita menyikapi dunia ini, harta dunia ini, bukan dengan cara dunia, maka Allah pun tidak akan berlakukan hukum dunia terhadap kita. Maksudnya, ketika kasus pertama Aisyah menggunakan gandum ini tanpa adanya perhitungan, teori matematika, gak dihitung-hitung, kasih-kasih saja sudah, gak pakai data-dataan, Allah tidak berlakukan dunia untuknya. Kenapa? Aisyah tidak menggunakan konsep dunia untuk kehidupannya. Dia yang bismillah, kasih. Karena dia yakin dengan dia menyedekahkan harta bendanya, itu akan menjadi sebab Allah memberkahi kehidupannya. Tapi di kasus yang kedua, ketika Aisyah menghitung-hitung, menyikapi harta bendanya dengan dunia, dengan rumus-rumus dunia, maka Allah pernah berlakukan rumus dunia untuknya.
Akhirnya apa? Habis. Satu poin yang ingin saya sampaikan jemaah, bahwa apapun yang kita miliki, ketika kita menemukan sosok pihak yang memang membutuhkan kita, bantu dia. Karena manusia, baik itu orang lain ataupun orang yang ada hubungan dengan keluarga dengan kita, ketika kita beri hadiah, yang dilihat bukan nominalnya, tapi ketulusan hati yang memberikannya. Karena ternyata memberi hadiah ini adalah cara yang paling mujarab, yang paling jitu untuk kita membangun hubungan yang harmonis, termasuk suami istri, orang tua kepada anak, dan kita terhadap masyarakat. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabbu, saling memberilah hadiah kalian, maka akan timbul rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Aku qulu hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Jemaah yang semoga Allah muliakan, pemahaman terbalik dari hadis tadi, maka akan muncul pertanyaan, memang kenapa kalau kita tidak mau membantu mereka, tidak mau meringankan beban mereka? Maka jawabannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, waman yushakkiku yashkukullahu alaihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang menyulitkan manusia, urusan manusia, maka Allah pun akan memberikan suatu kesusahan, menyusahkannya pada hari kiamat. Saya ulangi, balasan bagi orang yang tidak mau memberikan kemudahan, tidak mau membantu, tidak mau meringankan beban orang lain, maka balasannya Allah akan merusakkan juga urusannya. Nas'alullahal afiyata wassalama wal iyadu billah. Kalau kita membayangkan kemudahan-kemudahan dari Allah, itu nikmat. Tapi kalau sudah membayangkan kesulitan-kesulitannya, Allahul musta'an. Inna 'adzabi lasyadid. Ya, sesungguhnya hukuman Allah sangat-sangat pedih. Kita jangan terlena dengan ayat innallaha ghafurur rahim ataupun ayat-ayat semisalnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa inna 'adzabi lasyadid. Allah pun punya hukuman yang sangat dahsyat. Dan ini pun nasihat dari diri saya untuk para jemaah yang saat ini sedang memiliki jabatan atau kekuasaan. Perlu diperhatikan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin atau penguasa yang mengemban urusan umat Islam, kemudian dia menutup diri, dia tidak mau memudahkan urusan rakyatnya, dia tidak mau memberikan kemudahan untuk orang lain, tidak mau membantu keperluan mereka, maka Allah pun akan menutupi diri darinya dan tidak akan melayani kebutuhannya serta keperluannya. Adik-adik yang di belakang, mau bermain di belakang, kalau mau salat maju ke depan. Ayo ke depan. Ini bukti bahwa perlu kita bimbing pelan-pelan.
Dalam majelis khatib boleh menegur, sebagaimana dalam hadis Imam Muslim ada anak sahabat namanya Sulaik Al-Qatafani datang, dia langsung duduk. Nabi bersabda, Nabi mengatakan, "Ya Sulaik, kum farka rak'atain wa tajawwaz fihima." Wahai Sulaik, bangun dan salat dua rakaatlah dan lakukanlah dengan ringan. Berdasarkan hadis ini, khatib punya wewenang boleh menegur ketika ada jamaah yang melakukan kesalahan. Dan jamaah boleh menegur sesama jamaah dengan syarat tanpa suara, dengan isyarat saja. Kata Syekh Ibn Baz, boleh jamaah di antara kita membangunkan orang yang sedang tidur, menegur mereka yang sedang bergurau, tapi tanpa suara. Kenapa? Kalau kita pakai suara, konsekuensinya kita tidak dapat pahala salat Jumat. Dan ini poin yang sering dilupakan oleh para khatib. Nasallahu alaihi wa sallam. Adik-adik mohon baik ya, agar jamaah yang sedang ada di sekitar kalian bisa menyimak khutbah dengan fokus. Sebagaimana kita lanjutkan, para penguasa yang dia berusaha menggunakan kekuasaannya ini untuk membantu rakyatnya, maka Allah pun akan membantunya dengan setiap urusannya. Tapi ketika dia tidak mau membantu urusan rakyatnya, dia malah menutup diri. Ada yang minta perizinan dipersulit, ada yang minta kebijakan tidak diberikan, ada turun anggaran tapi tidak ditunaikan. Hati-hati, konsekuensinya Allah tidak akan menolongnya, tidak akan memenuhi kebutuhannya. Ini pun berlaku bukan hanya untuk para penguasa, tapi untuk diri kita juga, sebagaimana hadis yang di awal yang sudah kita kaji. Sebagai penutup, maka nasihat khutbah khatib dari diri khatib pribadi dan untuk jamaah Jum'ah, bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, maka itu pun yang orang lain akan perlakukan kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 60, Allah mengatakan, "Hal jazaul ihsan illa al-ihsan." Balasan suatu kebaikan tidak ada kecuali kebaikan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, balasan keburukan adalah keburukan. Ini adalah bukti bahwa Allah Maha Adil, sehingga apa yang kita perbuat itulah cerminan perbuatan orang lain terhadap kita. Dalam surah yang lain, Allah mengatakan surah An-Nisa ayat 123, Allah mengatakan, "Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah waliyan wa la nasira." Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan keburukan pasti akan dibalas sesuai dengan keburukan tersebut, dan dia tidak akan mendapatkan perlindung dan penolong selain Allah. Di ayat ini Allah menyatakan, siapapun yang berbuat buruk, Allah akan balas. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Wabilu As-Sayyib, beliau mengatakan, barang siapa yang menyikapi makhluk Allah atau orang lain dengan suatu sikap atau suatu sifat, maka Allah akan menyikapinya juga dengan sikap tersebut di dunia dan akhirat. Bahasa saya kepada diri saya, pada keluarga saya yang sering saya ucapkan, kalau kita suka ditolong oleh orang lain, maka kita pun harus mau menolong mereka. Kalau kita suka dibantu oleh orang lain, maka kita pun harus membantu mereka. Kalau kita suka diberi oleh orang lain, maka kita pun harus mau memberi mereka. Itu rumusnya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Maka untuk kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah, selain kita mengamalkan nasihat dari hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita kaji, maka saya sarankan teman-teman untuk menghafalkan doa-doa yang bisa mendatangkan kemudahan dari Allah. Dan salah satu doa yang kita bisa hafalkan, kita amalkan adalah,
Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsin tarfata'in. Yang artinya, Ya Allah, Rabb yang Maha Hidup, Ya Allah, Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan segala rahmatmu aku benar-benar meminta pertolonganmu, perbaikilah segala urusanku, dan janganlah sekejap mata pun engkau membebankan, menyerahkan semua urusan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami, nomor hadis 5820. Hadis ini hasan dan bisa kita amalkan. Bagi teman-teman juga bisa menghafalkan doa yang cukup ringkas, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang engkau jadikan mudah, sedangkan yang susah bisa engkau jadikan mudah jika engkau menghendakinya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban nomor 974. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika an siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi.